What's up, school fans? Welcome back to Time Out. I'm going to be honest, I like those ones better than the blowouts. At least we get tested. I like getting tested, man. the best Yo, what up time with gang Team USA guys Nyaris aja hari ini di upset dan juga kalah dari South Sudan Untungnya ada Opa Lebron to the rescue dengan layupnya dia untuk bisa membawa tim USA menang sangat tipis sekali dari South Sudan hari ini tapi gue cukup yakin sih South Sudan ini sudah memenangkan banyak hati orang sebelum mereka berangkat dan juga bertanding di Olimpiade 2024 nanti ini jadi kita akan bahas sedikit tentang game tersebut And of course dari kemarin gue udah ditagi terus dan membahas tentang anaknya Lebron yaitu Brownie James yang akhirnya menemukan shootingnya dia dan juga permainannya dia di NBA Las Vegas League. Kayaknya dia ngambil komennya Jalen Brown sangat personal sekali sih kemarin ini. And of course, uh, Clippers gue kemarin juga membuka kandang barunya yaitu Intuit Dome untuk para media dan kita udah bisa melihat tuh seberapa canggihnya stadion barunya Clippers. Jadi itu topik untuk kelas time hari ini dan gue baru aja tadi juga upload untuk vlog terbaru dari game kedua ideal Playoff antara Dewa United melawan Borneo Hornbills. Pastikan kalian, kalian cek that vlog out. Gue pertama kali sih bisa bercanda sama coach. Pablo setelah satu season ngeliput Dewa United. Jadi check that out. Dan pastinya kita bentar lagi juga akan berangkat untuk ke game 3 IBL Playoff. Kira-kira apa akan ada sejarah terjadi? Atau Dewa akan malah comeback setelah tertinggal 0-1 terlebih dulu. Jadi ditunggu untuk vlognya besok ini. Dan ya gue udah mau telat guys. Jadi kita langsung aja buruan mulai. Pastikan kalian kasih like, kasih komen. And pastinya let's have some fun and let's start our class. Kita akan mulai dengan big news from Cleveland Cavaliers di mana mereka baru saja memberikan kontrak baru untuk Evan Mobley sebesar 224 juta dolar untuk 5 tahun. Banyak sih fans yang kaget sih. gede banget kontraknya buat Evan Mobley. Tapi gue dia layak banget sih untuk dapetin kontrak ini karena ya of course Cleveland Cavaliers put their trust on Evan Mobley sekarang ini to be their main guy main big guy in the middle uh, karena dia masih 23 tahun juga ya guys jadi potensinya itu masih tinggi ceilingnya belum nyampe juga menurut gue uh, dan dia pernah masuk ke first team all defense tahun 2023 lalu dan sempat finish third untuk uh, defensive player of the year voting jadi menurut gue layak sih untuk potensinya dia apalagi kalau OG bisa dapat gaji seperti ini I think Evan Mobley juga layak apalagi kita tahu kemarin dia harus gendong Cleveland ya pas di playoff karena kan banyak yang cedera tuh Darvin Mitchell juga sempat cedera jadi dia had a best game uh, had his best game melawan Boston Celtics game kelima dimana dia mencetak 33 poin dan juga 7 rebound menurut gue potensinya dia defensively gak usah dipertanyakan sekarang udah tinggal bagaimana nanti Kenny Atkinson bisa membantu dia lebih involved di offense Cleveland I know they have uh, Donovan they have Darius Garland tapi menurut gue si Evan Mobley ini juga not bad loh shootingnya dia outside shootingnya juga bagus. Uh, jadi, I think he will need to play more face up, face up to the basket, not behind, not apa, back to the basket, menurut gue, karena I think dia punya potensi banget sih untuk bisa mencetak banyak poin untuk Cleveland Cavaliers ke depannya. Jadi, kita lihat lah bagaimana nanti. Ken uh, Kenny Atkins bisa membantu Evan Mobley tapi yang pasti Donovan Mitchell bilang gue udah gak mau bantuin lu bayar <laughs> udah gak bisa traktir lu lagi karena lu udah punya kontrak yang gede sekarang ini Donovan gak jokes loh <laughs> tapi kan akan bahas tentang Clippers gue di mana mereka akhirnya membuka stadionnya untuk para media kemarin ini untuk melihat feature features yang super canggih di Intuit Dome oh my god ini jadi Intuit Dome katanya akan dibuka oleh Bruno Mars bulan Agustus nanti dia akan pertama kali melakukan konser kayaknya di sana lalu bulan Oktober baru dipakai oleh Los Angeles Clippers tapi ini kayaknya experience-nya sebagai fans nonton di Intuit Dome tuh akan next level banget sih guys kelihatannya karena hal pertama lu masuk aja langsung lihat oh my god super big screen itu 360 screen screennya menurut gue itu juga kayak double sided gitu loh jadi lo bisa lihat dari luar, bisa lihat dari dalam. Jadi tergantung lo duduknya di mana. Lo duduknya di mana, dengannya nggak usah tinggi-tinggi banget kayaknya sih. Jadi, uh, si Steve Ballmer dan Clippers kayak ingin memaksimalkan sih experience-nya para fans yang nantinya akan nonton di Intuit Dome gua gak tau sih harga tiketnya harga tiketnya agak ngeri sih guys kayaknya nonton Clippers ya walaupun timnya udah gak ada Paul George tapi kalau ini semuanya mahal-mahal semua makanannya mungkin Coca-Cola aja bisa tiga ribu kali Ntar aduh ngeri ngeri juga sih ke sana sih ya apalagi dolar enam ribu sekarang ini tapi um, ini semua canggih banget siapa yang big screen ini lo bisa dapat banyak informasi nanti ini dari game flow-nya, dari game stats-nya, lalu pemain juga katanya ada info kayak tinggi, terus kayak hobi mungkin, pokoknya ini mereka akan dipenuhi dengan banyak-banyak info untuk para fans yang menonton. Kata juga bisa donasi nanti lewat screennya sih. Gokil banget ya. Dan canggihnya juga adalah di setiap kursi itu akan ada USB-C. Jadi lo bisa charge HP lo sambil nonton. Jadi ini pertama kali sih. Belum pernah ada kayaknya di stadion-stadion NBA lainnya colokan USB-C sih. So it's gonna be interesting. Gue pengen tahu sih seberapa lama bisa tahan itu colokan USB-C sebelum ada yang rusakin. Pasti ada aja sih fans yang iseng untuk coba ngerusakin sih, cukup yakin. <tipada> <tipada> Tapi uh, sekarang ini gue juga pengen banget sih cobain lah one day, semoga ada rezekinya untuk cobain ke Intuit Dome. Penasaran sih. Uh, pastinya lebih canggih daripada tim-tim lain lah ya. Nggak mungkin tim lain ada yang secanggih ini lo tau lah. Kan Steve Ballmer orang Microsoft ya. Jadi pasti semuanya first class lah. Um, lo bisa lihat dari kemarin nah, pas permulaan itu dia bikin kayak storm gitu gue gak tau kayak storm tapi screennya kayak storm ya keren lah pokoknya itu udah 4k kali ya jadi kayak storm beneran gitu secanggih itu dan juga sebagus itu si screennya kemarin ini tapi ya punya stadion bagus-bagus kalau timnya sayur buat ah kepala lah kok timnya sayur juga gue sih feeling sih tahun depan Clippers gue gak bakal masuk ke playoff sih itu udah feeling gue dan juga hati takes gue, gue akan stay with that ingetin gue sampai uh, pre-season gue akan bilang bahwa Clippers gak akan masuk ke playoff karena ya eh, oke, okay, starting five-nya not bad starting five-nya masih oke, okay, masih ada Kawhi, masih ada Evika uh, Zubac masih ada James Harden, yeah, ada DJJ, not bad tapi kalau udah ke bench kita nggak punya dap guys nggak punya dap masa six men kita normal Powell, six men kita normal Powell kita mau kemana mau kemana guys terus seven mennya mungkin bones highland huh, jadi buat apa stadion bagus bagus kalau nggak punya pemain bagus guys <laughs> jadi gue mau nangis sih jujur mau nangis sih lihat dapnya clippers tahun depan sih jadi sebagai fans clippers gue udah lumayan pasrah lah kita kita menikmati stadion baru aja lah musim depan ini nggak usah menikmati permainan Clippers dan sekarang kita akan pindah ke NBA Summer League like I said, like gue udah janji untuk membahas Brownie setelah diomongin sama Jalen Brown kalian semua pasti udah lihat lah videonya viral kemarin itu dimana Jalen ngomong ke pacarnya I don't think Brownie is a pro Gila bisa tang kamera Bisa pas banget itu Kameramennya dapat si Jalen ngomong itu Dan of course langsung di repost sama semua media di Amerika dan di luar negeri um, tapi sejak komen itu dari Jalen Brown, Brownie langsung had his two best games in the NBA Summer League dia abis nembak 015 3 poinnya, setelah itu bisa langsung nembak 3 point and of course lawan Cleveland dia mencetak 13 poin dan juga 2 blok serta lawan Atlanta Hawks dia mencetak 12 poin, field goalnya pun di 4 game pertama itu hanya 23% setelah diomongin Jalen Brown itu langsung melonjak ke 28% setelah itu and Chad Holmgren pun langsung came in has entered the chat dan langsung bilang bahwa Brownie is a pro. Bro ini tapi kabarnya memang dari dulu itu perlu a wake up call. Kok katanya Gilbert Arenas. Jadi Gilbert Arenas bilang waktu dari high school pun tetap harus ada yang bisa memotivasi dia agar dia bisa perform. Dan sekarang ini menurut gue mainnya udah lebih pede. Uh, lalu juga udah mainnya seperti pemain yang di draft selayaknya pada nomor 55 ini seneng sih ngeliat progress is all about progress guys, it's all about progress tuh gak bisa lah. langsung harap brownie nyetak kayak 30 poin itu gak bisa lah, kan step by step dan ini dia masih 19 tahun guys 19 tahun, uh, main college cuma sedikit aja, kita tahu dia ada hard problem juga, jadi kita pelan-pelan lah ngeliat progressnya brownie dan semoga aja bisa terus berkembang sih, yang pasti sih offensively he is better than Alex Sar, <laughs> the number two pick gila Alex Sar sih benar-benar gue nggak tahu sih di Vegas dia ngapain sih bisa no bisa berapa satu dari dua satu gue nggak salah nembaknya wah hancur banget sih Alex Sar itu sih untungnya ribuannya masih banyak sih tapi poinnya hancur jadi offensively actually Brownie is better than Alex R. Tapi kita juga sebenarnya nggak bisa menilai terlalu banyak kayak tentang NBA Summer League karena NBA Summer League and NBA regular season is a different beast. Dan lo bisa lihat lah even Wemby itu salah pas lagi Summer League juga nggak bagus-bagus banget ya. Dan katanya numbersnya Brownie itu similar dengan numbernya Jalen Brown saat lagi main NBA Summer League. Jadi we never know. We never know. But <tapi> I'm still gonna support Brownie sih menurut gue. Uh, harapannya dia bisa lah dapetin menit di Los Angeles Lakers walaupun memang kemungkinan besar tahun depan itu dia lebih banyak akan spend time di NBA G League uh, tapi NBA G League juga hoki sih dapat Brownie sih dimana di WNBA ada Caitlin Clark gue yakin di G League nanti kalau Brownie main akan sold out terus sih orang pasti akan penasaran pengen nonton Brownie terus sih jadi gue cukup yakin tentang itu um, ya yeah. uh, kemarin ini gue juga happy for him because kan Brownie sempat menang ya eh uh, tanding Call of Duty ngalahin Grand Williams kayak di final wah gila men itu dia di hate abis-abisan dibully abis-abisan lo kalau liat comment sectionnya abis dia menang Call of Duty tournament itu sih ngeri banget guys ngeri banget jadi gue actually pretty happy that he could play better in the NBA Summer League dan juga akhirnya bisa sedikit lah menenangkan para hatersnya. Tapi ada satu pemain juga yang gue ingin bahas di NBA Summer League yaitu Tyler Kolek dari New York Knicks. Kolek main ini sempat viral karena assist 360-nya itu ke Dwayne Washington untuk three point shot in the corner. Tapi sama orang pemain ini Court visionnya bagus banget sih Menurut gue gak ada obat uh, Dia pun juga merupakan Second round pick Di New York Knicks Nomor 34 Setahu gue Dan mungkin aja Knicks ini mendapatkan Steel Dengan Tyler Kolek ini Jadi Kolek main 5 kali Di NBA Summer League Assistnya itu 35 kok gak salah uh, Dia mungkin adalah Salah satu point guard terbaik Selama NBA Summer League uh, Just a very insane value Menurut gue sih Untuk si Kolek ini I think the Knicks fans Gonna love him juga uh, High basketball IQ And Iya, yeah, he will make all the right reads menurut gue sih untuk New York Knicks dan paling <laughs> bentukannya kayak orang yang mau pulang kantoran dari Microsoft juga ini. Tapi he is super cold though, with the ball man. That's why uh, gue kayaknya pengen lihat dia sih bisa masuk ke rotasinya Coach Tip sih uh, next season ini. Dan untuk Rookie of the Year, I'm gonna give you an early prediction. Very very way early prediction menurut gue. Rich Shepard, of course dari Houston Rockets. Kalau dia bisa dapetin menit juga di Houston Rockets, tapi si Ma underdog pick is Matas Buzelis guys. Love this kid though with the Chicago Bulls. Gila man, dia tuh main dengan high energy, very physical, good size, asik banget dan juga dia sering banget posterize orang guys selama NBA sama League ini, ini sering banget ngelakuin dang-dang yang jadi viral dan juga jadi highlight sih kemarin itu kok highlight 3 atau 4 men ada satu yang lawan Warriors itu oh my god man dang dia yang lawan Warriors is out of this world man jadi my way early prediction untuk rookie of the year is Matas Buzel sih I think dia bisa dapat banyak kesempatan main sih untuk Chicago Bulls. So now it's time for me to talk about Team USA. Gila man, hari ini tim USA kembali diselamatkan sama Opa LeBron. Oh my god, the Le, Le Captain America <laughs> di detik-detik akhir dengan layupnya dia USA Survive South Sudan 101 100 di game yang bikin mereka tegang dan juga menurut gue ini entertainment value-nya tinggi banget sih. I think game yang tadi sangat menghibur banget karena South Sudan tiba-tiba shootingnya gila banget, man. Dia kayak shootnya itu kayak siapa ya? Kayak gue mau ngomong kayak KBS game kedua lawan SM sih. Three point ini masuk semua men. Dan terakhir juga ada si JT Thor nembak three point in the corner itu yang waktu kasih si uh, South Sudan uh, a one point lead. Uh, terakhir memang sayangnya tadi ada dua rebound nih kayak, dari si Wenyin Gabriel nggak bisa di convert jadi point sehingga akhirnya itu kenapa si tim USA bisa menang hari ini. Tapi belum benar menangin hati banyak orang sih. Uh, I think Luol Deng and of course my brother Royal Ivy did an amazing job menurut gue puning Uh, South Sudan on the map tonight. Uh, mereka tadi kalau juga sempat double digit Lead ya double digit lead most in the first most of the first half. Uh, mereka cuma kena momentumnya USA aja di kuarter ketiga itu dimulai dengan steal Drew Holiday lalu uh, dia hustle and of course get the ball uh, oper kepada LeBron yang dapat n one slam Asi sama LeBron harus dikasih his trademark shrug. Curry juga ikutan uh, dan itu adalah awal mula dari 16-0 runnya tim USA untuk comeback di game kali ini. Uh, setelah itu juga Steph Curry hits a three point shot from the parking lot itu jawab sih dia nembak three pointnya. Uh, dan kebetulan setelah itu ya udah tim USA udah mulai mendapatkan momentumnya dan juga mulai bisa mengontrol game tersebut tapi South Sudan harus kasih kredit lah ya dimana mereka main dengan efforts yang luar biasa ini pemain-pemain yang mungkin ingin membuktikan dirinya untuk bisa masuk ke NBA ke depannya juga uh, tadi Mario Shayok ya kalau namanya itu dia juga sempat 25 poin uh, on tim USA yang, eh, maksudnya Uh, put 20 drops 25 points on team USA uh, Dia 6 kali 3 point shot juga uh, Kalau gue gak salah ini picknya Philadelphia 76ers Dan juga panggilannya adalah Baby KD Lalu setelah itu of course The G Former G MVP Carlick Jones juga puts on a show With a triple double 15 points 11 rebound 11 assist uh, Walaupun nembaknya 7 dari 21 But his impact was undeniable uh, Gila sih dia semua dilawan sih Dari Edman AD Bam Semuanya sama dia di drive-driving man So this guy is not bad man. Jadi semoga aja sih dia akan mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke NBA roster next season ini. Ada satu lagi namanya siapa? Omot kok hal itu. Si Omot ini ngedang depannya AD, woi. Gila, mendingan dang ke depan mukanya AD. Uh, jadi semoga aja sih si uh, South Sudan ini bisa menjadi Cinderella story. Mungkin jadi tim yang sangat surprising nantinya uh, di Olimpiade. Jangan sampai overhype aja sih. Gue takutnya overhype ataupun juga vlog doang sih hari ini. Tapi gara-gara uh, game hari ini gue lumayan semangat sih jadinya sih untuk game August 1. Karena gue ada tiketnya untuk nonton South Sudan on USA. Semoga game yang itu juga seru sih Jangan jadi pembantaian ya Semoga nggak jadi pembantaian Dan sebelum kita lanjut ngomongin tim USA guys Jangan lupa kalau kalian enjoy watching time out hari ini Pastikan kalian support dengan kasih like, kasih komen Dan juga bantu channel ini dengan join Jadi member guys, klik join uh, di bawah Karena channel ini channel yang paling konsisten Untuk membahas basket Gue pun masih sempet-sempetin sebelum kita nonton Dewa United lawan Borneo So back to tim USA uh, Ternyata LeBron harus tetap menggendong tim USA. Actually duet Lakers. <laughs> Lakers boleh-boleh uh, sebutannya tim USA Lakers <laughs> tengah tapi bercanda ya tapi uh, LeBron tadi 25 poin, 7 assist, probably one of his best game so far with team USA uh, selama exhibition game ini. Uh, Anthony Davis kembali double double, 15 points, 11 rebounds, and Joel Embiid juga contributed 14 points. Joel Embiid tadi gue gak tau kenapa dia bikin komen tentang kayak dia worry dengan umurnya LeBron bro. LeBron kalau main sampai 10 tahun lagi juga bisa sebenarnya. Gue cukup yakin LeBron sampai umur 45 kalau dia mau main di NBA itu bisa tergantung dia mau atau enggak aja sih. Itu aja yang menurut gue karena his body man at 39 doing what he's doing right now. <laughs> Gak ada yang bisa lagi sih menurut gue sih. Jadi I don't know why Joel Embiid is worry about LeBron man. Just worry about you bro playing D. <laughs> And get all the rebounds nanti di Olympics sih. Kayaknya gue menurut gue tadi kayak tim USA gak nyangka sih kalau South Sudan will come out firing like that uh, dan juga mungkin gak nyangka kalau tim South Sudan sejago itu mungkin sih <laughs> jadi kayaknya agak anggap enteng kayaknya di bawah pertama tadi untuk tim USA tapi eh hey, orang-orang yang menonton beruntung sih menurut gue sangat entertain banget pasti dengan game kali ini uh, mungkin juga mungkin tim USA tadi gara-gara harus naik kereta kali ya <laughs> dia take the tube uh, in London to go to the game mungkin pemainnya juga kayak Rutinnya ini hancur semua kali. Biasanya mikir kan naik bus atau apa. Tadi Jason tadi apa sih di Snapchat ya. Aneh juga sih Snapchat. Tapi um, ya nge-post tadi kalau tim USA harus naik kereta. Gue gak kebayang sih security-nya harus kerja seberapa keras itu. Karena pasti baik banget yang minta foto lah. Yang videoin lah. Jadi itu lumayan. Oh lumayan oh mungkin sedikit mengganggu konsentrasi para pemain US eh kali sebelum game ya. tapi tadi uh, Steve Kerr juga takes the blame menurut Steve Kerr dia nggak prepare the team really well for South Sudan uh, so I'm not worried about Team USA sih. they still gonna be good I think this is gonna be a wake up call malahan untuk mereka kalau mereka Seharusnya sadar kalau mereka bisa kalah sama semua tim sih dan kapanpun itu. Jadi, uh, I'm not worried. I'm not worried about team USA. Uh, mereka ada satu game lagi uh, lawan Germany. Exhibition sebelum mereka berangkat ke Lille untuk Olympics. Uh, so, I think they'll be okay. I think they still gonna win the gold medal, man. No worries. We still have KD. They still have... Um, I think they still have KD Kok ui So kenal banget kita sama tim USA Tapi uh, yeah, still have KD yang belum main I think KD masih pelan-pelan sih uh, Nanti untuk comeback ya Karena dia ada cedera calf But I think he's supposed to be okay And supposed to be good To be good to go for the Olympics uh, Tapi tadi kalau menurut gue Kalau gak salah tuh ada satu Line up Drew Holiday Devin Booker I think the starting lineup. I think Stephen Curry Joel Embiid And LeBron No no I think Drew Holiday, gue mau ngiri tadi ada hal Drew Holiday, Devin Booker, AD, LeBron, maybe and Joel Embiid. I think that team, that lineup, I think pretty good. Uh, Booker actually been playing really well. Walaupun mungkin offense-nya nggak terlalu banyak karena I think role-nya dia sebagai defender kayaknya di tim ini. I think Booker is playing really good, man. Dia mengalah plus minusnya paling tinggi sih selama exhibition ini sih uh, tim USA sih. Jadi Ya, yeah, itu aja sih untuk Out hari ini. Uh, kita harus siap-siap langsung berangkat. Habis ini gue langsung edit yang cepet-cepet aja. So, once again, thank you so much guys for always supporting Out. Thank you so much sudah nonton Out hari ini. Have a great Sunday, everybody. Besok kita akan LC Monday. Don't forget about LC Monday tomorrow. And gue juga kayaknya akan ada liputan Kapolri Cup sih. Kalau halnya hari, hari Selasa. Hari Selasa kayaknya. Mario Usang akan main di Kapolri Cup. So, once again, thank you so much guys for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.